Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Tony Harmanto menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Umum dan Anggaran, Rorena, Polda Jatim tahun 2023 di Surabaya. Kapolda dalam sambutan menyampaikan, Musrenbang Polda Jatim tahun 2023 sebagai realisasi tindak lanjut dari Musrenbang di Bali. Menurut Kapolda Jatim, pengemban fungsi perencanaan Polda Jatim selama ini sudah bekerja keras, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi. Lanjut Kapolda, terbukti dari capaian target kinerja pelaksanaan Renstra Polda Jatim dalam kurun waktu 2020 sampai 2023. Di antaranya dari hasil nilai AKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tahun 2023, dari Ituasum Polri Polda Jatim memperoleh nilai 78,29 dengan kategori sangat baik. Selain itu juga telah diwujudkan dengan tingkat kinerja yang sangat membanggakan, baik di tingkat Polda maupun Satwil Polres di jajaran Polda Jatim. Sebelumnya pada Musrenbang tahun 2023, Polda Jatim mendapatkan penghargaan dari Kapolri dengan predikat Reformasi Birokrasi Polri, RBP. Inovasi pelaporan publik terbaik dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 Outstanding Achievement of Public Service Innovation, yakni Polresta Sidoarjo. Selain itu Polres Sampang, predikat Polres terbaik di setiap Polda dalam pelaksanaan Quick Wins Presisi tahun 2022 hingga 2023. Sedangkan dari Ditlantas Polda Jatim dengan meraih predikat kedua predikat zona A dalam penilaian PNBP. Rumah Sakit Bayangkara 2 Samsuri Mertojoso, Surabaya, juga meraih tingkat ketiga dengan predikat pengelolaan Blue pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2. Sedangkan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3, Tulungagung, meraih tingkat ke-1 dalam pengelolaan Blue pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3. Begitu pula Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Astra Brata Batu. Meraih peringkat kedua predikat pengelolaan Blue pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3, dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Lumajang, meraih peringkat ketiga predikat pengelolaan Blue pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim liputan melaporkan.